Diteriaki capres, ribuan kader dan simpatisan P3 menyambut Menteri BUMN Erick Thohir saat hadir di perayaan Harla ke-50 P3 di Cilegon, Banten. Bahkan saat Erick menyampaikan pidato, sejumlah kader dan simpatisan P3 memberi dukungan kepada Erick maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ketika saya diundang oleh P3 hadir di sini, saya hadir dan berterima kasih. Kenapa? Ada partai Islam. Yang mau memperjuangkan ekonomi umat untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa nama partainya? P3. Kalau sedang P3 bilang apa? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Erick Thohir menjadi salah satu nama yang diperhitungkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi PAN masih menanti keputusan bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Mantap nih, hadiahnya banyak nih. Yang dua, ada 9 yang didukungkan, keputusan kami karena 9. Ya, salah satu dari kementerian itu Pak Erick salah satu. Ya, memang saya intent dengan Pak Erick, beberapa wilayah juga sudah setuju, ada yang Pak Ganjar, tapi di Padang itu ada Pak Anies, ya nanti kita akan putuskan pada saatnya. Ya. Jadi sudah bulat Pak Erick, Pak ya? Nanti pada saatnya akan diputuskan, ada 9 nama. Ya. Pak, satu lagi.